Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Mohd Fakhri Mansor dalam Buletin Ringkas Rela. Berikut merupakan paparan utama kali ini. Kementerian Dalam Negeri meraihkan pengemal media. Lawatan kerja rasmi Ketua Pengarah Rela ke pejabat-pejabat rela daerah di negeri Kelantan. Perasmian program KDN Madani negeri Kelantan. Dan rela teruskan program bakti rela utamakan kebajikan anggota dan santuni masyarakat. Pada 16 Februari lalu, telah diadakan program media engagement Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Putrajaya. Program tersebut bertujuan mengeratkan hubungan dan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan pengamal media tempatan dalam menyalurkan maklumat yang tepat serta telus kepada masyarakat. Hampir 60 orang wakil media sekitar Lembah Kelang telah hadir sebagai tanda sokongan kepada program berkenaan. Hadir sama Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Haji Abdul Aziz, mantan Ketua Setiausaha KDN, dan Datuk Haji Abdul Halim Haji Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan KDN. Turut hadir ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah KDN, termasuk Ketua Pengarah Rela yang berbahagia Datuk Yahya Sulaiman. Saya harap rakan-rakan media tidak terlalu rasa berat tentang kerja-kerja di dalam kementerian ini. Ada kaitannya dengan kepentingan awam. Kalau ada nilai berita, sudi-sudilah menulis. Dan saya harap hubungan akrab dengan warga media ini dapat kita erat dan kita teruskan. Diharapkan program seumpamanya dapat meningkatkan mutu perkongsian informasi dari KDN dan jabatan serta agensi seterusnya. Tugasan penyampaian maklumat yang sahih dari pengamal media kepada rakyat dipermudahkan. Ketua Pengarah Rela yang berbahagia Datuk Yahya Sulaiman telah hadir turun padang bagi sesi tinjauan ke beberapa pejabat rela daerah di negeri Kelantan pada 19 Februari lalu. Daerah berkenaan adalah Tumpat, Pasir Mas, Ratong Panjang, Tanah Merah dan Macang. Beliau turut diiringi Pengarah Rela Negeri Kelantan, Tuan Muhammad Imran Hakim Abdul Halim menjalankan pemantauan dan tinjauan ke setiap stor dan sekitar premis pejabat rela daerah serta melihat sendiri kerja-kerja penambahbaikan pejabat yang berkaitan. Amanat dan kata-kata perangsang turut diberikan kepada pegawai dan kakitangan rela di daerah agar melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan penuh komited, berdedikasi serta berintegriti. Program KDN Madani yang berlangsung pada 18 Februari 2023 di Kompleks Perpaduan Jajahan Macang, Kelantan telah disempurnakan perasmiannya oleh Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran jabatan dan agensi KDN termasuk perkhidmatan pendaftaran baru serta semakan keahlian anggota rela sedia ada. Turut hadir yang berbahagia, Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz, mantan Ketua Setiausaha KDN. Yang berbahagia, Datuk Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan KDN, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kanan KDN serta Kerajaan Negeri Kelantan. Program Himat Bakti Rela begitu sinonim dengan aktiviti rutin jabatan ini di peringkat akar umbi dalam menyentuni masyarakat setempat dan soal kebajikan anggotanya. Antara pengisian yang diatur sempena kunjungan Ketua Pengarah Rela ke negeri Kelantan baru-baru ini, program Himat Bakti Rela telah dijalankan iaitu aktiviti gotong royong bagi kerja membaik pulih rumah kediaman Encik Fairul Adri Mat Nasir yang juga seorang anggota rela di Kampung Sungai Hala, Macang. Program telah dijayakan dengan penglibatan 30 orang anggota rela sekitar daerah Macang. Rumah kediaman anggota berkenaan memerlukan penggantian struktur bumbung, dinding, lantai dan pemegang kecil sebagian ruang rumah sedia ada. Sesi gotong royong yang bermula seawal 9 pagi berakhir jam 6.30 petang. Minta semua yang datang hari ini gotong royong.
Betul Rela, Aceh mengucap terima kasih berlaku PRD, PPRD, Dateh, Mokani, Betul Rela Aceh. Itu saja. Untuk terima kasih semua Dateh. Buletin Ringkas Rela berakhir di sini. Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel TV Rela Malaysia serta media sosial rasmi Rela untuk perkembangan yang terkini. Selamat menjalani ibadah puasa dari kami seluruh warga produksi Buletin Ringkas Rela 2023. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.